Hari ini aku mau berbagi tentang tutorial make up ibu hamil, Bumil. Lah, Bumil juga mau melakukan foto-foto maternity, foto shoot untuk ibu hamil. Bagaimana dia bisa make up sendiri, karena hari-hari ini kan gak boleh keluar ya teman-teman. Kita harus jaga kesehatan, jangan banyak ketemu orang. Tapi buat ibu-ibu hamil tetap mau melakukan foto-foto maternity. Nah, bagaimana caranya? Tetap ikutin aku teman-teman. Check it out. Sebelum kita lanjutkan teman-teman, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel aku Yohana Lestari MUA dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman juga mendapatkan info-info aku yang terbaru. Dan kalau kalian merasa ini bermanfaat, kalian boleh bagikan kepada teman-teman yang lain supaya aku juga lebih semangat lagi untuk berbagi sama teman-teman. Dan kalau teman-teman ada komen juga boleh komen di bawah ini. Oke? Teman-teman, untuk sebelum make up biasanya aku pakai skin booster dari Make Up Forever supaya mukanya jadi lebih kenyal. Selanjutnya aku pakai derma color yang warnanya oranye untuk menutupi bekas-bekas jerawat atau ada kayak bolong-bolong gitu. Gunakan shading dalam supaya wajahnya terlihat tirus teman-teman, dan gunakan shading hidung juga untuk memberikan efek mancung. Apalagi ini untuk foto ya teman-teman, jadi harus agak tegas shadingnya. Teman-teman, aku mau mixing foundation. Kali ini aku mau pakai foundation Estee Lauder yang maksimum cover, karena aku mau cover untuk muka yang bolong-bolong dan bekas jerawat ini. Aku campur dengan foundation Ultra HD dari Make Up Forever. Dia bisa menciptakan efek glowing dan halus di depan ataupun di belakang kamera. Kemudian aku ratain dengan spon. Aku tebelin lagi dikit dengan foundation Naturaktor nomor 130. Oh iya teman-teman, tips foundation agar nggak crack adalah harus rata ya teman-teman. Wajahnya berminyak, apalagi ini untuk foto, jangan sampai kelihatan berminyaknya ya teman-teman. Nah, kita pakai bedak anti shine yang warnanya putih. Nah, aku pakai dari brand Krayolan. Lanjut bedak compact ya teman-teman. Ini aku masih pakai brand yang sama, yaitu dari Krayolan. Sekarang aku lanjut ke mata ya teman-teman. Dan ini aku pakai dulu eyeliner pensil. Pemasangan bulu mata untuk foto atau kamera itu wajib ya teman-teman. Lemnya aku pakai dari Expert Premium dan bulu matanya aku pakai IQ nomor 3004. Aku punya tips bulu mata anti copot ya teman-teman. Gunakan lem terlebih dahulu di atas kelopak matanya, baru beri lagi lemnya lagi di atas bulu mata palsunya. Aku pakai inscot untuk mengoreksi matanya supaya matanya itu besarnya sama teman-teman. Nah, gunting sama scotnya aku pakai dari Hara. Sebelum menggunakan eyeshadow, aku biasa pakai base eyeshadow dulu teman-teman dari Urban Decay ya, supaya warnanya lebih keluar eyeshadownya dan lebih kuat.
Teman-teman, karena kali ini tema photoshootnya maternity, jadi aku mau tidak terlalu medok, natural aja. Jadi hari ini aku mau bikin nuansa coklat oranye. Kali ini eyeshadow-nya aku pakai dari produk MAC. Kemudian aku blending eyeshadow-nya supaya bagus dan kelihatan gradasinya. Setelah pakai eyeshadow, biasanya kan ada yang kotor-kotor, maksudnya jatuh-jatuh gitu kan. Nah, aku pakai eyeliner spidol dari Maybelline supaya lebih kelihatan bersih. Ini aku juga pakai eyeshadow warna coklat gelap di bawah matanya untuk efek mata lebih kelihatan besar, tapi nggak kelihatan galak loh teman-teman. Lanjut shading hidung ya teman-teman, aku ratain supaya ngeblend jadi nggak kelihatan bentuknya kaku. Alis aku pakai dari produk Viva, karena model aku alisnya udah sulam, jadi nggak perlu banyak koreksi, tinggal ikutin sulam aslinya aja. Untuk bagian bawah alis yang kurang rapi, kita gunakan concealer teman-teman supaya lebih kelihatan tajam. Shading luar aku pakai dari produk Makeover. Nah, aku pakai di bagian rahang supaya nggak kelihatan gede tapi lebih kelihatan tirus, dan untuk shading di tulang pipinya. Blush on aku pakai dari produk Makeup Forever. Supaya tulang rahangnya kelihatan lebih tinggi, aku kasih highlight dari produk Benefit. Terakhir lipstick teman-teman, jangan lupa pakai pensil bibir dulu supaya lebih kelihatan rapi. Karena ini bibirnya kering banget, jadi aku olesin dulu pakai Lukas Paupau ya. Karena make upku mau kelihatan lebih natural, lipstiknya aku kasih warna coklat untuk kali ini. Teman-teman, aku udah selesai make upin ibu hamil untuk foto maternity. Nah, ini hasilnya teman-teman.